Tadi dinya teh we. Baik, teman-teman semua, sebelum berangkat ke pantai, kita kopdar dulu bersama Abah Puyit. Akan mendengarkan pituah-pituah dari Abah Uyin Jampang. Dan Abah Uyin ini telah berpengalaman di bidang perjalanan jauh dan area-area Jampang Kulon, khususnya area-area yang rawan dan area-area yang aman di untuk dilalui oleh pemotor atau kendaraan roda 4. Berkat dari kerja keras kepolisian dan laporan dari masyarakat, Jampang Kulon sekarang aman terkendali. Jadi untuk para wisata yang akan berkunjung ke pantai, khususnya untuk berlibur ke Jampang Kulon, silakan. Area Jampang Kulon aman terkendali. Apabila terjadi sesuatu di jalan, jangan sungkan-sungkan laporkan ke pihak terkait, khususnya ke kepolisian atau apabila terjadi di perjalanan. Apabila mengalami pemalakan premanisme, silahkan laporkan saja ke pihak terkait yang berwajib. Jampang Kulon Surade aman terkendali. Kopi lagi dong. Yang tadi kopi. Aneh nih kayaknya. Udut mah ta, jingo. Kopinya ada. Eta di alun-alun teh ada mah. Bare tong mah tara di Jampang ka urang sarita. Tara mun kopi lagi mah. Jadi lamun penting teh sore teh subuh teh kadara mun ka jam 4 teh jam 4 sore. Ya, tadi udah. Bayaknya bapaknya. Bayaknya bapaknya, yuk. Kira gue budak atau bi? Sini.